إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullal bida'atin dholalah wa kullad dholalatin finnar iyadzan billahi minannar mashiral muslimin sidang jumat rahimani wa rahimakumullah tidak ada kata yang pantas yang layak kecuali kita hanya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya nikmat iman nikmat Islam nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, dan juga nikmat hidayah, dan nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita, Allah berikan kemudahan untuk melangkahkan kaki kita, untuk menggerakkan tubuh kita menuju rumah-rumah Allah dengan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ya ayuhal amanu idha nudia lis salah Mi yaumil jumu'ah Fas'au ila zikrillah Wahai orang-orang yang beriman Jika telah dipanggil panggilan salat pada hari Jumat Maka segerahlah, Sambutlah panggilan Allah tersebut Dan tinggalkanlah jual beli Zalikum khairul lakum inkuntum ta'lamun yang demikian itu jika kalian mengetahui Itu adalah lebih baik bagi kalian Jika kalian mengetahui bahwasannya di sana terdapat keutamaan Terdapat keagungan Berapa banyak faedah dan fadilah pada hari Jumat tersebut Maka tinggalkanlah segala sesuatu perkara-perkara dunia Yang melalaikan tersebut Sambutlah panggilan Allah subhanahu wa ta'ala maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah mudahkan kita agar kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat dengan penuh kemudahan. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin hingga hari kiamat kelak. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah kembali sang khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian yaitu dengan sebaik-baik wasiat yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakad laqad wassayna utul kitaaba qablikum wa iyyakum an tattaqullah." Mashiral muslimin sidang Jumat, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr Al-As radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridha Allah itu tergantung atau ridha Allah terdapat pada ridha kedua orang tua. Dan murka Allah itu tergantung murka kedua orang tua. al muslimin dan Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang yaitu pentingnya berbakti kepada kedua orang tua kita tentang berbuat baik kepada orang tua kita. Di antaranya yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini, bahwasannya jika seseorang ingin mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kuncinya adalah dia senantiasa berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya dengan semaksimal mungkin. Ketika seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya dengan semaksimal mungkin, maka tentunya orang tersebut niscaya dia akan meraih ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika orang tersebut melakukan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan dari orang tuanya, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan murka terhadap orang tersebut. Kemudian, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya di antara kunci keberhasilan dan kunci kesuksesan kita pada saat ini atau di masa akan datang, itu tiada lain, tiada lain, dan tiada lain, tidak lepas dari peranan kedua orang tua kita. Tiada lain tidak lepas dari jerih payah mereka berdua Dan bahkan tiada lain tidak lepas dari tetesan keringat mereka Dan bahkan mungkin tetesan air mata mereka di sepanjang malam Mereka senantiasa mendoakan kebaikan untuk kita semua Oleh karenanya ungkapan salaf mengatakan Ridho uki sirru taufiki Dikatakan di dalam ungkapan salaf Karena ridho engkau wahai ibundaku itulah kunci keberhasilan atau kunci kesuksesan di dalam hidupku. Aku lu kau lihada, wa astaghfirullahi wa lakum, wa lisa iril muslimin min kulli dzambin, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما المسلمين Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kembali khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih khusus kita di zaman pandemi ini. Semakin kita meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahannya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la alaihim barakatin minas samai wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalau sekiranya suatu penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Niscaya kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit. La 'alaihim fa Akan tetapi jika mereka mendustakan nikmat-nikmat Allah, jika mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka tentunya akan kami azab mereka atas apa yang mereka lakukan. Masirul muslimin. Sidang Jumat rahimani wa Di antara salah satu bukti kita meraih ridho kedua orang tua kita adalah di samping kita mentaati segala perintah-perintah mereka selama perintah-perintah tersebut tidak menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala maka wajib atas kita untuk mentaati mereka Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa lakabihi ilmun fala jika mereka berdua memerintahkan kepada kamu agar kamu untuk mensyirikan Allah, maka tentunya tidak boleh bagi kamu untuk mentaati mereka berdua. Tetapi, jika perintah tersebut tidak ada yang berkaitan dengan hal-hal yang, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib atas kita untuk mentaati perintah-perintah mereka berdua kemudian. Di antara wujud kita, bakti kita kepada kedua orang tua kita adalah dengan semangat belajar di dalam menuntut ilmu, karena mereka semua telah berjuang. Mereka semua tidaklah mengirim kita di suatu lembaga pendidikan Islam, karena mereka tidak mencintai kita, karena mereka mengirim kita karena kita dirasa sudah tidak dibutuhkan di rumah. Tetapi mereka mengirim kita di suatu lembaga pendidikan Islam Di pondok-pondok pesantren Tiada lain Mereka mengharapkan kita agar kita dididik Menjadi anak-anak yang soleh Dan tentunya yang kelak akan memberikan manfaat bagi kedua orang tua kita Dengan mendoakan mereka setelah mereka telah tiada Marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati dan mengampuni kedua orang tua kita ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقيم الصلاة.